Artinya 69 apa Om? Maksudnya pintunya? Bukan, ini seri produksinya. Om, perawatannya susah nggak sih Om? Sebenarnya nggak susah, susah amat. Makanya penasaran ya? Nah, terus Mas kan tidak hanya mengoleksi motor antik, mobil antiknya gas itu ya Mas? Ya, gas Lucia. Boleh lihat Mas, ini mana? Nah, ini kita lihat nih. Ini kita lihat koleksi mobilnya, gas Lucia. Ini maaf ini tempatnya berantakan ya inilah. Tapi nilainya tak ternilai ini. Ya. Nih, ini gas tahun berapa Mas? Kalau ini 58. 58. Ya. Nama gasnya apa serinya? Gas 69. Gas 69. Ya, gas 69 tahun 58 ini. Pintunya? Bukan, ini seri produk Rusia. Kalau Rusia kan gas. Iya, oh, gas semua, tipe 69. Kalau Anhang kan gas 407. Iya, itu. Kalau truk kan ada gas 51, ada gas 24. Tipe-tipenya? Iya, jadi yang membedakan cuma tipenya. Apa? Seri di belakangnya. Oh, kalau 21 itu sedan. Oh, gitu. Gas 21 itu sedan, terus gas 51 itu truk. Oke. Okay. Ya, terus gas 69 itu ya kayak gini bentuknya. Nah, ini mobil apa bangunan Om? Maksudnya ini asli Om? Ya enggak, ini kan cuma aksesoris saja dulu kan, aksesoris tambahan ya. Kalau di militer dulu kan ada palu, ada sekop, ada kapak. Ini kan di belakang ini ada kapak. Bener. Ini ada kapak. Om ini berapa cc Om? Kalau ini aslinya 2300. 2300. Ya, 2300. Nah, selain ini Om juga ada koleksi terbarunya ya. Ya, ini baru selesai restorasi. Ya, restorasi kemarin. Ini gas berapa? Kalau ini 69A. Oh, pakai A. Ya, yang bedanya apa? Bedakan kalau ini 4 pintu. Oh, ini 4 pintu. Ini 4 pintu. Ini kan 4. Kalau ada cuma 2. Ya, kalau yang sana kan karir. Ya. Karir itu buat penumpang. Oke. Terus ini semua full restorasi, Om. Ya, full restorasi. Nih, kita dari. Nah, ini yang keren banget. Lihat plat nomornya. X Kodam 5. Ya. Ini keren banget. Om, perawatannya susah nggak sih Om? Sebenarnya nggak susah, susah amat. Kalau sekarang kita ngomong susah nggak itu nggak susah menurut saya. Karena hobi. Hobi terus sekarang adanya sosial media atau apa itu kan lebih mudah. Ya, nggak kayak dulu. Kayak dulu kan mau bengkelkan mesin setklet kayak gini bingung, mau kemana? Bingung. Sekarang ternyata udah ada. Ya, sekarang udah ada walaupun nggak harus di Jogja, harus kirim kemana tapi teknologi sekarang juga kan buat browsing kok kalau lebih gampang. Dan ini full besi semua ya? Full besi semua. Ada berapa unit Om koleksi mobilnya? Kalau gas itu kebetulan saya dulu pernah ada 7. 7 unit? Ya, 7 unit. Tapi ya itu lagi, P3K. P3K itu tinggal 4. Tinggal 4? Ya, yang cat ori 1. Yang itu yang buat obroan. Obroan itu apa? Jalan-jalan? Jalan-jalan itu kan mesinnya udah tak ganti kijang itu. Oh, mesin kijang. Terus ini mesin mas, ori. Mesin ori. Yang satu bahan. Bahan nyukiran ya? Ya, bahan bangunan. Kan Om Benny ini koleksinya dan ini Om Benny ternyata juga sempat punya cerita sama orang Rusia ya. Ya, kemarin. Boleh ceritain dong. Nah, jadi ceritanya itu gas ini kan dulu kan sebelum dibeli Indonesia, itu mengikuti berbagai kompetisi. Salah satunya negara ke negara lain itu. Bukan, dulu kan ada 4 jenis jeep yang ikut kompetisi untuk pembelian kan, namanya tender pembelian kan pasti ada kompetisi ya. Iya. Kompetisi, ya itu ada
gas, push tire, Austin, sama ya sama ini Bentley apa? Bukan Landover itu sayembaranya dulu keliling Pulau Jawa. Keliling Pulau Jawa. Kebetulan kemarin kan belum lama itu bapaknya Pak Mikhail Siganov itu yang dulu dari ikut Rusia. Ya yang dari Rusia dulu ikut kompetisi. Ya, dulu ikut kompetisi, kebetulan anaknya itu pengen mengenang sejarah kemarin tampak tilas ya. Ya, tampak tilas setelah 65 tahun kan. Setelah 65 tahun. Ya, setelah 65 tahun bapaknya kompetisi di Pulau Jawa, anaknya kemarin ya ikut tampak tilas. Tapi pakai gas juga ya. Pakai gas juga. Kemarin cuma pengen keliling-keliling naik gas. Keliling-keliling naik gas keliling Jogja. Keliling Jogja. Nah, itu setelah 65 tahun ceritanya yang mahal. Karena enggak semua orang bisa merasakan itu. Setelah lama. Sampai orang Rusia aja datang ke sini cuma mau nebus cerita bapak. Ya, cerita bapaknya yang dulu ikut kompetisi keliling Pulau Jawa dan akhirnya memenangkan kompetisi dan dimenangkan oleh gas. Ya, kalau ini restorasi total ini. Mulai dari bahan kan ada tuh gambar-gambarnya keren itu restorasi total. Ya, kalau namanya hobi mungkin ini sudah tidak bisa dinilai dengan angka ya, ya Om. Iya. Ya kalau bicara nominal ya pasti udah enggak akan dinilai. Namanya hobi ya. Pernah ditawar orang Om? Kalau ini belum. Kebetulan belum saya keluarkan. Oh, kolektornya udah mulai. Kebetulan mau dijual? No, belum ini. Tahan dulu. Kalau yang ini tahan dulu. Ini soalnya dulu baru jadi ya. Baru jadi dan dapat bahannya kebetulan bagus. Dan tadi Om juga hidupnya di Engkol. Ya, pernah nyoba soalnya dan kemarin. Makanya penasaran ya. Oh iya. Bisa gitu. Foto belum tadi? Hah? Udah di video belum? Soalnya pas hidup ya? Ya, itu Mas Eri kita belum ya, cerita kan dirinya kok. Ini uniknya, starternya tuh pakai kaki ya? Ya, pakai injakan kaki itu. Jadi starter injak, terkenalnya starter injak. Oke, okay. Semua guys? Semua? Semua, semua kalau yang mesin ori, starternya injak. Terus kalau mogok atau akinya nggak kuat, masih ada slinger. Oke. Masih bisa diengkol. Ya, masih engkol. Selenger namanya. Iya, dimasukkan sini terus diengkol kayak tadi. Kanibal nggak Om ini? Masih ori yang kalau ini kebetulan masih ori, masih banyak orinya. Kalau yang lain udah kanibal ya? Ya, kalau yang lain bukannya kanibal lagi? Ganti mesin, udah ganti mesin. Tapi mantap lah Om, Om termasuk salah satu orang yang seneng barang antik, melestarikan dan yang paling penting di sini hobi ya. Ya, hobi itu dinikmati. Ya, ya kan? Hobi dinikmati. Jangan keki, ada ngeliat orang wih motor mau bagus. Nggak harus bisa jalan, yang penting namanya hobi itu kan dilihat aja udah seneng. Bener. Nah, habis makan atau habis olahraga atau apa liatin, ya wah. Dengerin musik ya lah, ngeliatin hobi nah, ya hilang, rusak hilang.
Siap, Om Fendi, makasih ya, banyak ya. Siap, ini ya, keren ya, banget koleksinya. Ya, nah, buat saudara Ade, jangan lupa. Mas, ada Instagram atau? Ada. Dan ada namanya siapa? Ya, Fendi Biono. Fendi? Ya, Fendi Biono. Fendi Biono. Oh. Jadi bisa ngeliat koleksi-koleksinya di situ ya. Ya. Makasih banyak. Jangan lupa untuk para mandi kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.